A B C D E F G H I J K L M. Hai adik, wah seronoknya main. Eh, mama. Macam mana sekolah tadi? Eh, seronok sangat sekolah mama. Adik jumpa ramai kawan. Wow, bestnya. Kawan adik tu ada perempuan dengan lelaki ke? Hmm, betul. Kawan adik ada lelaki, ada perempuan. Ya ke? Apa nama kawan adik? Nama kawan adik yang lelaki seorang nama Adam, yang perempuan ni nama dia Emma. Wah, cantiklah nama kawan adik tu ya. Adik, mama nak tanyalah, dekat sekolah adik berkawan dengan semua orang ke? Yelah mama, kat sekolah kan adik kawan semua orang, kawan adik ramai. Wah, bagus je, tepuk tangan. Baguslah adik, sebab kita dekat sekolah tak boleh pentingkan diri sendiri. Kita kena kawan dengan semua orang dekat sekolah. Betul tak? Betul, betul. Barulah kita akan ramai kawan. Dan kita akan seronok. Yeah. Betul. Jadi, penting tak kawan dalam kehidupan seharian kita? Penting, mama. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot prasekolah di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid prasekolah dengan tajuknya Kawan Saya Comel. Agak-agak kan? Siapa cikgu yang akan bersama dengan kita hari ini, adik-adik? Kalau nak tahu siapa, jom kita saksikan Prof. Guru. Kita ada Cikgu Nur Anis Idayu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik pada hari ini. Baik Cikgu ya. Baik Cikgu Anis Idayu atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Ayu. Memang Ayu lah Cikgu hari ini kan. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Kawan Saya Comel. Betul. Boleh Cikgu Ayu terangkan apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, Mira. Pada hari ini, kita akan fokus pembelajaran kita Bahasa Melayu suku kata. Dalam kita belajar suku kata, di dalam masa yang sama, kita akan bersoal jawab. So, Mira akan dapat menjawab soalan dengan ayat-ayat yang mudah. Okey, kita akan belajar suku kata KV, KVK, KV, VK. Dalam mengeja. Macam tu kita punya pembelajaran pada hari ini. Wow, menariknya. Mesti banyak aktiviti yang Cikgu Ayu nak lakukan bersama-sama kan Cikgu hari ini? Betul, sangat banyak aktiviti. Kalau diberi masa memang tak cukup. Baik Cikgu, tadi saya nampak Cikgu macam ada pegang gambar kawan. Nama Adam, nama Emma. Apa kaitannya Cikgu? Okey. Kaitan dia apa ya? Okey, tadi nama dia Hai. Nama saya Adam. Saya dekat sekolah, saya suka pergi sekolah. Kata Adam tau. Yang sebelah sini pula, nama saya Emma. Cantik tak saya pakai tudung kuning? Cantik. Mira suka tudung kuning tak? Suka cikgu. Suka cantik kan tudung dia kan? Inilah maksud kawan saya dekat sekolah, kita perlu berkawan dengan semua orang. Penting tau. Kalau kita tak ada kawan, sedih tak Mira? Kalau kita tak ada kawan, nanti kita rasa sunyi. Kita akan rasa bosan kan cikgu? Pandai Mira. Betul. Kalau kita tak ada kawan, nanti hidup kita sunyi, sepi, sendu. So, kalau nak gembira, kena ada kawan yang ramai. Baiklah,
kalau macam tu kawan-kawan, jom kita ajak kawan-kawan yang lain untuk tengok dan tonton kelas Cikgu Ayu. Tapi sebelum itu, kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid? Ikatan persahabatan terjalin atas paksi kasih sayang, saling mengambil berat dan memberi perhatian ketika susah dan senang. TV KPM. Abu bunyinya a. D A M bunyinya dam. Adam. I E bunyinya e. M A ma bunyinya ma. Ema, Ema. Ai, I bunyinya I, 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 la. Eh, salah lah. Lupa L-A lah. Cikgu ni apalah Mira kan? L-A la bunyinya la, 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 la. I, la, I, la. O, O bunyinya O, 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 O. O O O. N I ni bunyinya ni 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 ni. O ni O ni. Ha, yang last sekali. U U bunyinya U U U U U U U. Y A ya bunyinya ya 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 ya. U ya. U ya ha ya 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 ya. Yes, pandailah Mira terus dapat tangkap dia. Baik, kembali kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita hari ini Cikgu Ayu. Ayu. Pandailah Mira. Baik Cikgu Ayu, hari ini kita nak belajar tentang kawan saya Comel. Dan di segmen ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu Ayu? Okey Mira, untuk segmen ini kita akan menyanyikan lagu kawan, nama kawan saya Comel. Boleh tak Mira nyanyi dengan cikgu? Boleh cikgu. Jadi boleh kita nyanyi sama-sama anak-anak di rumah? Kena goyang-goyangkan badan. Janganlah nak nyanyi. Seronok ke macam tu Mira? Macam sedih. Sedih. Ada kawan kena nyanyi ramai-ramai. Kan jom kita nyanyi sama-sama. Boleh Mira? Boleh cikgu. Okey. Satu. Dua, tiga. E A bunyinya A A A A A A A. D A M bunyinya dam 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 dam. A dam A dam. Okey, huruf E pula. Satu, dua, tiga. E E bunyinya E E E E. E E E. M E ma. Boleh? Boleh. M E ma bunyinya ma 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 ma. E ma E ma. Okey next. Next. Huruf apa? Next kita ada huruf I. Pandailah Mira. Okey huruf I pula. Satu, dua, tiga. I E bunyinya I I I I I I I. Lepas tu, L A la. Satu, dua mula. L A la bunyinya la 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 la. I la I la. Next, huruf apa huruf macam ni? Apa huruf apa ni? Kalau huruf macam ni ke cikgu? Huruf ni ialah huruf O. Satu, dua mula. O O bunyinya O O O O O O O. N I ni bunyinya ni 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 ni. O ni O ni. Last kali Mira, huruf apa? Last kali kita ada huruf U.
Huruf U. Satu, dua, mula. U, U bunyinya. U, 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 U. Y, A, ya. Y, A, ya bunyinya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. U, ya. U, ya, ya, ya. Itulah nama-nama yang terkenal dalam prasekolah ni. Emma, lagi nama apa tadi ada? Ada. Ada. Lagi Mira? Uya. Uya, Oni, Ila. Itulah nama-nama di prasekolah. Kita panggil, Adam buat apa tu? Betul tak? Betul, cikgu. Okey, kita nak buat aktiviti ni, Mira. Mira nak main permainan tak? Nak, cikgu. Mira nampak tak apa yang ada kat depan Mira tu? Saya nampak macam ada dadu je, cikgu. Okey, ada dadu lagi dekat depan tu. Ada huruf juga. Yes, huruf apa? Ada huruf A, E, I, O, U. Jadi permainan kita sekarang ni Mira kena baling dadu yang ada huruf A, E, I, O, U. Ni dekat atas ni dadu dia. Mira baling, Mira dapat huruf apa? Vokal apa yang Mira dapat? Jadi Mira cari dekat depan. Dalam dekat dadu tu ada huruf kecil, vokal kecil A, E, I, O, U. Padanan dia, Mira kena cari huruf besar. Boleh? Boleh. Kita cuba. Baiklah. Mari kawan-kawan, kita cuba sama-sama. Okey? Boleh, cikgu? Boleh, silakan, Mira. Okey, macam tu Mira akan baling dadu ni. Satu, dua, tiga. Wish, apa tu? Mira dapat huruf apa ni, kawan-kawan? Huruf apa ni, cikgu? Huruf I. Jadi Mira kena cari pasangan dia huruf I besar. Mana huruf I besar dekat atas meja tu? Huruf I besar ya. Macam mana bentuk huruf I besar ni? Kejap ya cikgu, Mira boleh cari. Huruf I besar. Kalau I besar macam ni lah cikgu, betul tak? Wah, pandainya bagi tepukan. Pandailah Mira. Jadi lepas dah cari huruf I, tadi kan huruf I bunyinya E. E. Dalam lagu kita nama Emma kan? Mira kena lengkapkan dekat carta sebelah sana. Mana Emma ya? Cuba lengkapkan. Baiklah, Mira akan pergi ke sini cikgu. Okey. Okey. Emma. Cikgu. Okey, Mira ke sini lah. Di sana ya, murid-murid. Kawan-kawan, tolong Mira. Emma. Wah, pandailah. Cuba nyanyi E-E tadi. E-E bunyinya. E, M-E, ma bunyinya. Ma. E-ma. Emma. Ada tak kawan Mira nama Emma? Ada, cikgu. Okey, next. Seterusnya, kita nak tengok nama siapa yang akan naik ni. Boleh tak Mira baling dadu lagi sekali? Boleh, cikgu. Okey, jom. Mira akan baling dadu lagi sekali. Kita tengok huruf apa yang kena. Kita pusing. Wah, cikgu. Seterusnya kan, kawan-kawan, kita dapat huruf O. Panjang O. Sebutan kena O. Jadi, cuba Mira tengok dekat huruf yang dekat sana. Vokal O, mana dia punya kad tu? Kalau huruf O ni, kawan-kawan, Mira rasa kan cikgu, bentuk dia macam tak berubah je. Bentuknya seakan sama, cuma lebih besar. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Kalau huruf O, dia sama sahaja antara huruf kecil dan juga huruf besar. Pandai, Mira. Jadi, Mira, O bunyinya? O. Bunyi dia pun memang tak berubah. Bentuk tak berubah. Bunyi tak berubah. Jadi tadi kita nyanyi lagu O adalah Oni. Cuba Mira cari mana suku kata N-I ni. Okey, Mira akan cari cikgu untuk N-I ni. Kalau di sini macam salah je cikgu. Bukan. Kejap ya kawan-kawan, kita cari sama-sama. Boleh? Kalau O N-I ni bunyinya ni. Oni di sini cikgu.
Emma. Sekarang Oni. Kita nyanyi Oni? Boleh. Satu, dua, mula. Oh, bunyinya O and I ni bunyinya ni. Oni, Oni. Okey. Itulah aktiviti kita pada segmen ini. Jadi murid-murid boleh buat dekat rumah dengan ibu bapa. Best tau sebab kita dapat kenal huruf. Kita dapat kenal suku kata. Betul tak? Betul cikgu. Wah, banyak dah yang kita dah belajar pada hari ini daripada mengenal huruf, mengenal suku kata dan juga menyanyi bersama-sama dengan cikgu Ayu. Kalau masa tu cikgu, kita berhenti berehat seketika boleh? Baiklah, kita kembali selepas ini. Tapi kawan-kawan janji tau, jangan ke mana-mana. Hanya di slot Prasekolah. Hello, saya nama Ayang Kela. Saya Ayang. Kawan-kawan saya nama Lesha Anas. Saya sayang kawan-kawan saya. Korang kena sayang kawan tau. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot Prasekolah di Didik TV KPM di mana kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Kawan Siapa Yang Comel ya? Kawan saya yang comel. Kawan saya comel bersama dengan Cikgu Ayu. Baiklah cikgu, di segmen ini apa pula aktiviti yang kita nak lakukan ni cikgu? Ha, Mira. Mira suka dengar cerita tak? Suka. Suka? Ha, kalau Mira suka dengar cerita, jom kita dengarkan cerita buaya dengan seekor monyet. Tepuklah tangan sikit cikgu. Tepuk. Okey, ya, kita nak dengar cerita buaya dengan sang seekor monyet. Okey. Dalam sebuah hutan, terdapat seekor buaya dan seekor monyet yang berkawan baik. Sang buaya tinggal di sebatang sungai. Manakala, sang monyet pula tinggal di atas sepohon pokok. Pada suatu hari, isteri buaya berkata bahawa dia teringin makan hati monyet. Jika tidak, dia akan mati tidak lama lagi. Sedih kan? Buaya terkejut mendengar kata-kata isterinya. Dia tidak sampai hati hendak membunuh monyet. Ish, dia nak bunuh monyet ke, Mira? Janganlah bunuh monyet. Takut nak buka ni ha. Walau bagaimanapun, buaya sangat sayangkan isterinya. Dia mencari jalan untuk dapatkan hati monyet. Mira, dia nak dapatkan hati monyet. Alah, monyet kena lari, lari, lari. Macam mana ni? Kita baca dulu, kita baca dulu. Kita baca, sabar, sabar. Buaya mula berfikir cara untuk dapatkan hati monyet. Pada esok hari, buaya pergi ke rumah monyet. Ceng. Apa akan jadi pada monyet ni, cikgu? Cikgu takut ni nak baca ni, takut. Kenapa buaya buat macam tu? Bukankah dia berkawan baik dengan monyet ke? Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh, cikgu. Mira tak tahu lagi kesudahan. Baik, jom kita baca, cikgu. Okey. Hai sang monyet. Kata sang buaya, marilah ke rumahku. Isteri aku hendak menjamu kamu dengan makanan yang sedap. Monyet pun terus bersetuju. Dia melompat ke belakang buaya. Dia terus bersetuju kan monyet tu kan? Sebab dia percaya kawan dia, cikgu. Dia percaya kawan dia. Tapi tak apa rasanya buaya tak buat apa-apa kot dekat monyet tu kan? Jom kita baca kalau kita nak tahu.
Macam-macam. Apa akan jadi ni? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Cikgu takut ni. Cikgu takut ni. Okey. Dalam perjalanan, buaya beritahu monyet tentang keinginan isterinya. Isteri aku teringin makan hati engkau. Sekiranya tidak, dia akan mati. Kata buaya lagi. Mira, buaya dah cakap dekat monyet tu. Lah, apa reaksi monyet, cikgu? Apa reaksi monyet ya, kawan-kawan? Cikgu pun tak tahulah nak cakap ni. Kita habiskan ya. Mari kita habiskan. Monyet terkejut mendengar kata-kata buaya. Tetapi tidak menunjukkan ketakutannya. Aku kesian dengan isterimu. Aku tertinggal hatiku di rumah. Jika kamu mahu juga, marilah kita mengambilnya. Kata sang monyet. Dia tertinggal hati dekat rumah, Mira. Okey, tertinggal hati dekat rumah. Lepas tu mereka kena balik semula lah, cikgu. Ya, dah tu dah tertinggal kan? Mendengar kata-kata monyet, buaya berpusing di dalam air dan berenang semula ke rumah monyet. Monyet meminta buaya cepat-cepat berenang ke rumahnya. Aku takut hatiku diambil orang, kata monyet. Laju-laju ni buaya berenang, berenang, berenang. Sebaik sahaja tiba di tebing sungai, monyet terus melompat ke darat dan tidak mahu bertemu lagi dengan sang buaya. Alamak. Itulah kisah dia tadi. Jadi, nampak tak Mira? Buaya dah khianati kawan baik dia sendiri. Betul. Sedangkan dia dah berkawan baik. Buaya dan monyet ni dia berkawan sangat baik. Tetapi disebabkan isterinya nak makan hati buaya. Hati monyet, cikgu? Cikgu ni pun. Hati monyet. Apalah cikgu ni. Pandailah. Mira memang betul-betul fokus kan? Cikgu nak tengok. Mira faham tak cerita cikgu? Nampaknya Mira memang faham. Okey, cikgu nak tanya Mira. Ya, cikgu. Dalam cerita kita tadi, ada berapa haiwan? Ada berapa haiwan? Kawan-kawan, kita kira sama-sama. Kita ada buaya dan kita ada monyet. Pandailah. Jadi berapa? Berapa ekor? Kita ada satu dan dua. Ya, kita ada dua ekor. Monyet dan buaya. Okey, kenapa? Kenapa buaya khianati monyet? Kenapa kawan-kawan buaya khianati monyet? Kerana isteri buaya nak makan hati monyet, cikgu. Alah, isteri monyet, isteri buaya nak makan hati monyet. Jadi dia khianati dia punya kawan baik. Boleh ke macam tu kita buat dekat kawan kita, Mira? Tak boleh, cikgu. Itu bukan perbuatan yang baik. Betul. Jadi pengajaran dalam cerita ini, cikgu, kita tak boleh khianati kawan kita. Walau apa pun yang jadi, kita jangan pentingkan diri sendiri. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Kita kena ingat apa yang jasa orang dah dekat kita, kawan-kawan kita buat dekat kita kan? Tak boleh buat macam tu tau. Mira ingat tu ya? Ingat, cikgu. Kalau Mira ingat, kisah teladan ni sangat banyak. Jadi jangan lupa, jangan khianati kawan. Jadi anak murid cikgu, anak murid cikgu ya dekat luar sana, kena hati-hati. Jangan tikam kawan kita. Kena baik-baik sentiasa. Betul tu cikgu, kerana orang kata kalau kawan ini kita bukan nak kawan untuk hari ini saja, tetapi kita nak kawan ataupun bersahabat dengan rakan kita sehingga selamanya. Kan cikgu? Betul. Kawan hingga selamanya. Selamanya sahabat untuk selamanya. Hai, cikgu.
Cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ayu atas perkongsian ilmu pada hari ini untuk tajuk kita Kawan Saya Comel. Terima kasih semua kawan-kawan Mira yang menonton Sungai Kepojuran Syangan. Kita jumpa lagi hanya di slot Prasekolah. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, jom Cikgu kita menyanyi. Okey, jom. E, E bunyinya. A, 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 A. D, A, M bunyinya. Dam, 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 dam. A, dam, A, dam. I, E bunyinya. E, 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 E. M, A, ma bunyinya. Ma, 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 ma. E, ma. E, ma. I, I bunyinya. I, 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 I. Lepas tu, I lah kan? Oh, cikgu ni. L, A lah bunyinya.